Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan kemungkinan pertanyaan ini bersumber dari teman-teman yang masih pemula ya di OpenWRT tentunya. Nah adapun pertanyaannya adalah cara mengganti akan tunjukkan menggunakan Advanced Editor ya. Nah seperti ini. Baik, silakan teman-teman cari di sekitar baris ke-17 ya. Inilah kelebihan daripada Advanced Editor, kita bisa melihat baris-barisnya. Dan teman-teman tinggal edit tulisan-tulisan yang ada di sini, bisa ditambahin, bisa diedit, bisa juga ditambahin script HTML jenis lain ya, seperti itu. Nah baik, di sini saya akan contohkan yang simple saja teman-teman, yaitu mengganti tulisan RereSTB. Jadi misalkan di sini saya ganti menjadi OpenWRT. Jadi OpenWRT login page. Selanjutnya tinggal di save. Begitu mudah ya teman-teman. Ya saya perkirakan hanya teman-teman tidak tahu aja tempatnya di mana ya. Saking banyaknya file lah yang ada di dalam firmware OpenWRT. Nah baik, jika sudah sukses di save seperti itu teman-teman.